Enter Grand Touring tahun 2011, upgrade piping dan upgrade intercooler. Ini posisi aslinya seperti ini ya. Selang-selang masih ori semua, nanti akan kita pasangin intercooler, otomatis nanti akan kita rubah pipingnya. Lanjut. Lupa kita lepas akinya dulu. Lagi di fitting dulu yang dari turbo coil intercooler. Ini yang dari intake ke intercooler juga lagi dibikin dulu. Kalau intercooler belum dipasang, mungkin besok karena udah sore. Bro ada WhatsApp. Mungkin besok. Bro ada sore. WhatsApp. Lanjut. Bro. Sudah jadi guys. Dari dipoles ya untuk piping yang atas, yang dari turbo ke intercooler, terus yang dari intake ke intercooler udah jadi, tinggal kita pasang. Bracketnya udah jadi, tinggal kita sesuaiin. Ini bracketnya ya, ini plat tambahan untuk bracketnya intercooler yang akan dipasang di Panther Grand Touring. Bracket sudah kita pasang, ini buat tatakan intercooler ya. Nanti di sini kita satu lagi nih bracket biar kuat nahan intercooler, buat dudukan intercoolernya. Bracket intercooler udah jadi, ini kita gunakan plat strip ukuran dengan tebal 3 mili ya. 3 mili udah kita lasih strip. Untuk di bawahnya kita kasih bracket 2 ya, yang ke body. Kita kasih bracket 2. 1 2 biar kuat. Dan ini udah kita las ya. Tinggal kita nyeting piping yang ke intercooler. Kita lubangin buat jalur pipingnya yang ke intercooler. Kita gunakan las karbit buat lubanginnya. Tinggal yang satu sebelah sini nanti kita lubangin juga. Halo salam, saya Aiman Wicaksono. Jangan lupa untuk likes dan subscribe di Nugi Nazril Channel di YouTube. Salam.